Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini ada Saul lagi, Mame Sapote varian Magana ya. Jadi varian Magana ini adalah varian Mame Sapote yang terbesar kedua. Jadi yang pertama adalah Kiwes, yang kedua adalah Magana. Ini Magana. Magana sangat sangat genjah nih. Jadi Magana ini terkenal paling genjah dari sekian banyak varian Mame Sapote. Kita lihat sini besarnya berapa. Jadi ini ya. Ini segini itu masih muda nih ya. Ini masih muda nih. Bisa di sini. Ini hijau ya. Ini hijau berarti masih muda. Jadi belum tua. Ini coba ini. Ini besar. Ini mungkin bisa sampai 2,5 kilo ini. Besar sekali ini. Besar sekali ini. Ini kemungkinannya masih 2,5 kilo atau 3 kilo ini. Ini sudah merah, bisa di zoom coba. Ini merah nih ya, ini merah nih. Ini merah nih. Ini merah. Jadi ini sudah layak untuk kita petik. Ini ya. Gitu. Ini banyak sekali nih. Besar-besar sekali nih ya. Besar-besar. Ini juga masih belum begitu layak nih ya. Jadi ini ya, apa namanya? Perlu diketahui ya bahwa Mame Sapote yang varian Magana itu Mame Sapote yang paling genjah, paling apa namanya, paling banyak buahnya di antara beberapa banyaknya Mame Sapote yang ada. Untuk rasa sendiri, kalau menurut saya masih enak yang varian Kiwes, menurut saya ya, menurut lidah saya. Jadi menurut teman-teman yang berasumsi lain untuk jenis yang paling enak itu apa, silakan sendiri, jangan lupa karena ini belum ada jurinya yang menjurikannya. Jadi silakan yang berasumsi enak jenis ini, enak jenis ini, silakan, tidak masalah. Jadi menurut lidah saya seperti itu. Yang paling saya suka dari Magana itu apa? Jadi buah banyak ya dan besar-besar. Jadi pantas kalau dia dijuluki Mame Sapote buah sultan, buah raksasa begitu. Jadi kalau buahnya kecil saya tidak suka. Jadi saya sukanya buah yang besar-besar seperti ini, kawan. Ini sangat banyak sekali ya, silakan. Oh ya, satu lagi untuk Anda ya, jadi yang pesan ini jadi itu aja ya. Yang mau pesan buah ini silakan, ada deskripsi saya di detail deskripsi YouTube saya ini, Indonesian Fruit. Jadi buat teman-teman yang pengen buahnya atau bibitnya bisa langsung menghubungi admin yang tertera di deskripsi saya berikut. Oke, terima kasih, begitu aja. Salam tani, salam buah sultan, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.